Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang juga seorang pengusaha. Di antara usahanya, beliau sering berdagang baju atau kain sutra. Satu saat beliau titipkan baju sutra atau baju semi sutra ini kepada kawannya yang membuka toko. Kemudian beliau katakan bahwa ini adalah baju bekas atau baju second. Setelah itu beliau katakan kepada kawannya, jika engkau laku untuk dijualkan, sampaikan kepada pembeli bahwa barang ini memiliki cacat. Kemudian selang beberapa waktu, Abu Hanifah kembali lagi ke toko tersebut. Ternyata dia melihat bahwa bajunya sudah tidak ada. Dia bertanya kepada kawannya, apakah sudah laku terjual? Kawannya menjawab, sudah terjual. Lalu kemudian beliau tanyakan, apakah engkau menjelaskan bahwa ada cacat di dalam baju aku tersebut? Kemudian kawannya menjawab, aku lupa untuk menjelaskannya. Saat itu Imam Abu Hanifah mencari di mana pembeli itu sampai ke arah yang jaraknya sangat jauh sekali. Ketika tidak menemukan, dalam riwayat lain disebutkan Abu Hanifah akhirnya hasil dari penjualan bajunya dia infakkan semua. Betapa waraknya dan betapa hati-hatinya seorang ulama terhadap barang yang ia jual, hasilnya segera ia sedekahkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya masuk.